Okey, kita dah beri dua function y equals to x exponent t plus exponent to the power of negative t. Kemudian satu lagi kita ada x equals to exponent negative t. Okey, soalan dia find the point x, y on the curve where dy, dx equal to 0. Okey, maknanya kita perlu dapatkan dy, dx dulu. Dy, dx. Okey, jadi kita akan gunakan, maknanya kalau kita ada 3 variable kan, kita ada y, t dan x, maka mesti guna chain rule. Okey, jadi permulaannya kita kena cari dulu dy, dt dengan dy, dx. Differentiate y respect to t. Okey, kalau kita differentiate ni dapat apa ni? Exponent t ni. Dapat apa? E, T. E to the power of T. Okay. Kemudian seterusnya apa? Negative E power of negative 2T. Ya. 2T? Kurangkan infinity. Ah, kau betul. Exponent ni kita hanya differentiate kuasa je. Differentiate kuasa, kita akan dapat negative 1. Negative 1 ni letak ke depan. Kemudian salin soalan. Sampai situ je. Dia tak adalah kuasa akan tambah 1. Itu kalau kita differentiate x. Ha, kalau differentiate x, memang kuasa akan kurang 1. Kalau eksponen tak ada, differentiate kuasa je. Okey, kalau yang ni apa? Ni sama dengan tadi kan? Negatif eksponen negatif t. Ha, sama yang tadi lah. Kemudian soalan kita perlukan dy dx. Jadi kita tak boleh dapatkan terus, mesti gunakan dy dt multiply by dt dx. Jadi formula dia mesti macam ni lah. Jadi kalau kita terlupa, kita kena check lah formula ni betul ke salah. Kita cancelkan dt ni. Dt ni dia mesti cancel supaya dia akan sama dengan sebelah kiri, dy dx. Okay? Kadang kita terlupa sebab kita tengok kat sini dy dt. Yang ni dx dt. Ada ingat pelajar buat, dia darab dua ni. Dy dt darab dx dt. Tak boleh lah sebab dt tak boleh cancel. Jadi mesti terbalik kan. Okay, jadi dy dt, dy dt eksponen. Ini pastikan mesti buat kurungan. Kalau tak buat kurungan, salah. Dt dx, kita ambil daripada sini. Tetapi jangan ambil gitu je. Kena buat satu per. Sebab formula tu terbalik. Okay. Kemudian yang ni kita kembangkan, kita akan dapat eksponen negatif. Dapat negatif apa ni? Ni darab dengan ni. Negatif eksponen T tambah T. Betul? Dapat 2T. And then plus ni dengan yang ni satulah. Okay, ada yang tak nampak ni? Ni per dengan ni satulah. Yang ni per dengan ni, dia akan dapat E kuasa T bahagi dengan E kuasa negatif T. Jadi T tolak tolak T dapat 2T. Okay. So kita nak cari dy dia sama kosong kan. Okay, jadi sekarang ni when dy dx equals to 0, ini syarat dalam soalan. Jadi kita ambil lah negative exponent 2t plus 1 equals to 0. Okay, kemudian kita akan dapatkan e 2t equals to 1. Kemudian kita dapatkan t ni. Ha, jadi kalau kita nak mudah, ambil ln kiri kanan. Ln kiri kanan. Ln 1 ni berapa? Ln 1. Kosong. Kosong. Jadi 2t ini maksud dia ln dengan e ni akan hilang. Ha, so dapatlah 2t sama dengan kosong. Maka t sama dengan kosong lah. Kosong bagi 2, kosong. Okey, kemudian kita perlukan koordinat xy. Koordinat xy ni find the point xy. Okey, maksud dia kita patah balik kepada soalan y sama dengan x. Kita ambil yang pertama dulu. X, asalnya x sama dengan eksponen negatif t. Kemudian kita ada y sama dengan apa tadi?
eksponen t plus eksponen negatif t, betul? When t equals to 0, maka yang pertama x equals to exponent to the power of 0. Ini berapa ni? 1. Yes. Kemudian y pun sama juga, e kuasa 0 tambah e kuasa 0. Ni jawapan apa? 2. So therefore point xy equals to, jawapan akhir dia mesti macam ni. Ha, sebab soalan dia find xy. So jawapan akhir dia mesti berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, kita baru hanya dapat kaedah je. Kaedah tu maka, dan jawapan kosong lah. Jawapan dia mesti dalam bentuk koordinat. Okay. Then yang B ni kita nak solve for T if second derivative plus first derivative minus 1. Jadi kita gunakan syarat tu. Jadi kita akan differentiate untuk kali yang kedua. Tadi kita dah ada dah dy dx. Okey, jadi kita akan salin dy dx sama dengan. So kita start dengan dy dx sama dengan 2t plus 1. Betul? Okey, kemudian kita nak cari second derivative. Untuk cari second derivative, formula dia, kita tengok balik formula second derivative adalah d over dt multiply by dv. Ini dia punya maksud dia, ini sebenarnya dia sekali ni. Maksud dia kita dah ada first derivative, kita akan differentiate balik. Differentiate untuk kali yang kedua. Ha, cara penulisan dia yang ni lah. Kemudian kita darab dengan formula dia seterusnya dt dx. Jadi kalau kita check betul tak formula ni, kita boleh cancel dt ni macam tadi. Cancel dt, dapatlah d squared y over dx squared. Kan sama ni. Okey. Kemudian kita akan teruskan differentiate. Ini maksud dia differentiate daripada dy dx ni. Differentiate sekali kali yang kedua. Kita akan dapat differentiate kuasa dapat 2. So negatif 2 eksponen 2t. Differentiate 1 dapat 0. Habis. Okay. Maknanya yang ni maksud dia kita ambil dy dx, tapi jangan ambil gitu je. Kena differentiate. Kemudian multiply by dt dx. Okey, negatif 1 per eksponen negatif t. Ha, kan? Okey, kemudian kita simplify. Kita akan dapat negatif-negatif positif. So, 2 eksponen. Kita gabungkan ni. Ini dapat berapa ni? Dia ibarat macam ni lah. E to t over e negatif t. Jadi, kalau bahagikan, tolak. 2t tolak tolak t. Berapa? Yes, 3T. Okey, benda tu. Second derivative kuasa 2. Kuasa 2 dy dx tolak 1 sama 0. Okey, kemudian kita ambil lah second derivative kita yang ni. So kita ambil 2 exponent 3T squared plus dy dx. Kita ambil tadi negative exponent 2T tambah 1 tolak 1 sama dengan 0. Okey, yang ini kita dapat apa ni? 2 kuasa 2 4, betul? 2 kuasa 2 4. Kemudian ini eksponen 3t kuasa 2 dapat berapa ni? 6. 9 ke? Dia sama level ni, darab lah. Okey. Jangan salah darab. Ini tambah satu satu ni habis kosong. Okey, sama dengan kosong. Okey. Kalau saya factorize dapat 2 exponent 4t tolak 1. Okey, kemudian setiap ni kita akan samakan dengan kosong. Ini ada jawapan ni. Ln kosong ada tak? Ln kosong. Ada tak ln kosong? Tak ada. Tak ada, tak kan? Ada. Maka masuk, maka yang ni tak ada lah. Ni tak ada. Kemudian 2 exponent 4t equals to 1. Exponent 4t equals to 1 over 2. Kemudian kita akan ambil ln kiri kanan. Nak selesaikan ni mesti guna ln. Ln kiri kanan.
Lon setengah. Selesaikan ni, dapat 40. Lon setengah berapa? Ini tadi undefined. Negatif 0.693. Kalau kita bagi dengan 4? Negatif 0.173. 173. Okey, macam itulah. Maka kita akan dapat satu jawapannya. Okey, boleh. So yang pertama ni tak boleh sebab non kosong tak ada jawapan. So kita akan tulis undefined lah. Tak ada jawapan. Okey, boleh faham? Okey, yang A ni biasalah kan. Kita kan ada 2 T tolak. Okey, ini kalau kita jumpa ni dalam bentuk per, seloknya kita akan pastikan dia mesti tukar dalam bentuk kuasa. Kita kena tukar ni sebab kita nak differentiate. Kalau kita tak perlu differentiate, tak payah tukar. Okey. Kemudian kita akan teruskan differentiate respect to, differentiate x respect to t. Yang pertama dapat berapa? T negatif, t kuasa negatif 2. Yang pertama differentiate t. Differentiate. Oh. Ha. Sine over t squared. Ay, canggih sangat pula tu. 1 plus sine over t squared. Ha, itu dia. Ya. 1 ha, T. 1 tambah T negatif 2. Ha, sudah. 1 tambah T kuasa negatif 2. Ha, 1 tambah T kuasa negatif 2. Betul kan? Differentiate T dapat 1. Differentiate yang ni, ni kan turunkan kuasa. So dapat positif 1. Kemudian kuasa yang baru kurang 1 daripada yang asal. Okey, kemudian dy dt. Dy dt sama dengan 1 tolak t kuasa negatif 2. Ya, betul. Okey, kemudian seloknya ini kita patah balik kepada yang asal ni. 1 over t squared. Kemudian seloknya dalam bentuk single fraction. So, dapat t squared plus 1. Seloknya jadikan macam ni. Sebab kita nak masukkan dalam chain rule. Yang ini pun sama juga. 1 minus 1 over t squared. Kemudian kita akan settlekan ni dalam bentuk single fraction. Dapatlah. Okey, kemudian kita nak cari dy dx. Okey, kita akan cari dy dx gunakan chain rule. Okey, gunakan chain rule. Jadi kita akan buat dy dx sama dengan dy dt multiply by dt dx. Untuk yang sebelah kanan ni, dia mesti terbalik daripada yang asal ni. Dia terbalik. Eh, ni, sini. So, dy dt. Dy dt ambil yang ni. Terus salin je. T squared minus 1 over t squared. Okay. Kemudian multiply by. Ha, ni kena hati-hati ni. Sebab tak boleh salin gitu je. Dia kena terbalik. Ha, sebab formula kita tu terbalik. Tambah 1. Okey, kemudian tengok yang kita boleh cancel yang ni. Kita tak boleh cancel yang ni dengan yang ni. Ha, tak boleh dia yang ni dengan yang ni. Okey, kemudian kita biarkan je. So kita akan dapat t squared minus 1 over t squared plus 1. Itu yang pertama, find dy dx in terms of t. Itu soalan yang pertama. And evaluate. Ha, kemudian barulah kita evaluate at t equals to negative 2. Jadi kita start di tu lah. So first derivative equals to, ganti je, negative 2 kuasa 2, 4 tolak 1, 4 tambah 1. Jadi jawapan akhir dia mesti 3/5. Jadi untuk soalan A ni kita ada dua soalan lah. Yang pertama, find dy dx in terms of t. Kemudian, evaluate t equals to negative 2. Okey, selesai. Sebelum kita jawab ni, kita salin dulu dy dx yang kita dah ada. T squared minus 1 over t squared plus 1. Jangan ambil daripada sini.
Okey, maknanya sekarang ni kalau ikutkan formula, kita mesti guna second derivative equals to d over dt. Ini maksudnya kita differentiate daripada yang ada ni, differentiate kali yang kedua. Ha, ni sebenarnya ni maksud dia satu ni. Dia sekali maksud ni. Kemudian multiply by dt dx. Jangan dx dt. Kemudian kita check lah formula betul tak betul. Cancelkan dt ni. Ha, baru dapat sebelah kiri. Okey, kemudian nak differentiate daripada dy dx, dia bukannya boleh differentiate terus. Mesti guna quotient rule. Ni, nak jawab ni, kita kena ambil yang ni tapi gunakan quotient rule. Ha, so sama ada gunakan formula ataupun gunakan table macam ni lah. Okay, dan pastikan kita akan darab daripada kanan. Jangan terbalik. Okay, ha, so kita akan dapat untuk yang ni, differentiate dy dx respect to t. So kita gunakan quotient rule 2t in bracket t squared plus 1. Tolak, kita ambil yang ni pula, t squared minus 1 multiply by 2t. Mesti tolak sebab kita guna quotient rule. Divide by, ambil jadi bawah ni kuasa 2. Tapi tak perlu kita kembangkan. Okey, dan jangan silap, jangan berhenti di sini. Kita akan berhenti di sini kalau soalan tu hanya x dan y je. Sekarang kita ada 3. Ada yang ketiga tu t. Okay, ha, jadi mesti ada dt dx. T kuasa 2 per. Okey, kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya di bawah ni dia akan jadi kuasa 3 dah sebab kan sama ni, darab. Okey, kemudian kita permudahkan. Ini akan jadi 2t kuasa 3 tambah 2t. Tolak, expand ini pula. Tolak in bracket 2t cube minus 2t. Kemudian terus all divided by t squared. T squared. So kita boleh darab lagi dengan t squared. T squared. Yang ni kita boleh gunakan t kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, yang ni lah. Darab t kuasa 2. Jangan cancel, jangan cancel ni. Okey, kemudian kalau kita tengok ada yang boleh cancel ni. Ini boleh cancel. Yang ini akan jadi 4t. Ha, jadi kalau kita permudahkan ni, yang di atas kita akan dapat 4t. 4t, asalnya 4t tapi darab dengan t kuasa 2. 4t kuasa 3 tambah dengan bagi dengan t kuasa 2 tambah 1 kuasa 3. Ni kuasa 3 ni. Okey, kemudian t equals to 1. So second derivative kita ganti daripada sini, ganti 1. 4 per 4 per 1 lah. 4 dah settle. 4 per 1. 4 per 1, 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2, 2 kuasa 3, 8. So jawapan dia setengah, betul? Kan? 1 tambah 1, 2. Jadi yang di bawah tu 8 lah. Yes, so dapat setengah kan? Second derivative kita adalah 4t cube over t squared. T squared. T squared plus 1 all cube. Okay. Jadi untuk yang di bawah ni, seeloknya kita kena expand yang kuasa 3 ni, kena expand. Jadi kita tengok dulu, T kuasa 2 tambah 1 kuasa 3, dia sama dengan T kuasa 2 tambah 1 darab dengan T kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Sama lah kan? Ha, ni maknanya kita expand ni. Ataupun kalau nak guna binomial expansion pun boleh juga. Binomial expansion. Kalau nak nak expand terus. Ini saya buat cara biasa ni. T kuasa 4 tambah 2 T kuasa 2 tambah 1.
Maka bila kita expand, kita akan dapat T kuasa 6. Ni. T kuasa 6. Tambah 2 T kuasa 4. Tambah T kuasa 2. Banyak sikit lah. Tambah T kuasa 4. Tambah 2 T kuasa 2 dan tambah 1. Maka T kuasa 6. Jumlah kan dapat 3 T kuasa 4. Tambah 3 T kuasa 2. Tambah 1. Ini kalau saya guna cara biasa lah. Kalau katakan nak cepat, kita boleh gunakan binomial expansion yang guna NCR tu. T kuasa 6. Kan? T kuasa 6. Kemudian 3C1. Ingat lagi tak binomial expansion ni? Ha, kalau ingat, boleh guna terus formula tu. Kalau tak ingat, kamu buat cara biasa lah. Okay, tujuan dia supaya kita nampak ni, bila nak kira limit ni, kita tahulah limit X approaches to infinity. Yang di atas ni tak ada masalah. Yang di bawah ni, gantikan yang baru ni. T kuasa 6 tambah 3 T kuasa 4 tambah 3 T kuasa 2 tambah 1. Jadi ingat bagaimana kita nak kira limit X approaches infinity. Kita akan divide by the highest degree of X. Sama ada atas. Oh, ini, ini salah tulis ni. Ini sepatutnya T lah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Kemudian kita akan bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Ha, itu kaedah dia. Kuasa yang paling tinggi. Jadi, untuk yang di atas, bahagi dengan T kuasa 6. Yang di bawah bahagi dengan T kuasa 6. T kuasa 6. Itu dia punya kaedah. Kalau lupa, tengok balik. Dan seterusnya lah. 3T kuasa 2 per T kuasa 6. Tambah 1 per T kuasa 6. Okey. Kemudian, untuk yang di atas. Kalau kita simplify, kita akan dapat 4 over T cube. 4 over T cube. Settle. Yang ni akan dapat 1 plus 3 over T square plus 3 over T to the power of 4 plus 1 over T to the power of 6. Okey, selagi kita belum masukkan nilai, jangan lupa kita mesti tulis limit T approaches infinity. Kemudian kita gantikanlah. Kalau kita gantikan, setiap per tu dia akan jadi kosong. Ini kosong. 4 per infinity kosong. Ini kosong. Yang ini pun sama. Kan kalau kita masukkan infinity. Ha, so jawapan akhir dia adalah 0 over 1. 0 over 1 ni jawapan apa? Infinity ke kosong? Kosong. Ha, jangan salah pula. 1 per kosong baru dapat infinity. Okay. Ha, jadi macam tu lah. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini tengah buat parametric differentiation. Tapi dalam kita punya penyelesaian tu, dia gabungkan juga dengan topik yang sebelum ni. Ha, jadi jangan ingat nanti bila soalan kita, kalau parametric differentiation, dia akan fokus yang tu je. Kerana soalan dia pergi tambah dengan topik yang sebelum tu. Ha, so kamu kena bersedia dengan keadaan tu. Kemudian kita nak show that kita tengok sini ada second derivative, first derivative. Maksudnya kita akan differentiate sampailah dapat second derivative. Maksudnya kita akan start dengan y equals to sine x squared plus 1. Ini kita tak payah guna chain rule sebab kita hanya ada x dan y je. Kita akan guna chain rule kalau ada yang ketiga. Variable yang ketiga baru guna chain rule. Kalau yang ni kita differentiate terus je. Okay, ha, so kita akan terus dy over dx. Ha, so ingat, differentiate trigonometri dengan differentiate ln sama. Kita akan differentiate berterusan bermula daripada yang pertama. Differentiate sine dapat apa? Ingat lagi, differentiate cos. Yes, cos. Ini step yang pertama. Kemudian, terus dia tak payah guna product rule. Dia terus differentiate in bracket dapat apa?
2x. Okey, sampai situ je. Maknanya dia sama macam ln lah. Kalau kita ada ln x squared plus 1, differentiate ln dapat 1 over. Last kali differentiate in bracket. Dia sama. Trigonometri dengan ln ni cara nak differentiate tu sama. Kita akan differentiate berterusan bermula daripada yang pertama. Okey, ini kita kena ingat penulisannya nampak macam kita boleh darab ni. Ni sebenarnya 2x ni berada di luar. Jadi kalau takut keliru, kita susun cara penulisan. Dia sepatutnya macam tu. 2x tu dia tak boleh masukkan ke dalam trigonometri, tak boleh. Okey, jadi nak selamat kita pisahkan, bawa dia ke depan. Okey, kemudian kita teruskan untuk second derivative, untuk second derivative. Okey, so ini kena hati-hatilah ni. Ini adalah fungsi yang pertama. Ini adalah fungsi yang kedua. Dipisahkan dengan darab. Jadi kita nak differentiate guna cara apa? Yes. So dalam exam ni dia tak bagi tahu kita nak guna product rule ke quotient rule. Kita sendiri yang tentukan. Okey? So buatlah. Memang kita nak differentiate tapi terpaksa melalui product rule. 2x cos x squared plus 1. Differentiate 2x dapat 2. Differentiate cos dapat apa? Negative sign. Ya, negative sign. Ada lagi tak? Dalam kurungan. Ya, differentiate in bracket. So ada tambahan negative 2x. So kita ada tambahan negative 2x. Yes, okay, kita ada tambahan negative 2x. So macam itulah. Dan jangan lupa kita akan darab bermula daripada atas sebelah kanan. Kemudian kita nak show sekarang ni dx squared, kemudian first derivative plus 4x cube y. Kita nak show supaya sama dengan kosong. Jadi jangan kita terus sama dengan kosong. Itu syarat nak show ni. Jangan bergerak kiri kanan serentak. Jangan tulis terus sama dengan kosong. Mulakan daripada kiri. Okay, so kita akan terus x, masukkan second derivative 2 cos x squared plus 1 minus 4x squared sin x squared plus 1. Ini untuk second derivative. Okay, kemudian subtract to first derivative. First derivative yang ni 2x cos, 2x cos x squared plus 1, kemudian plus 4x cube y. Okey, kemudian kita kembangkan dapat 2x cos x squared plus 1. Yang ini akan dapat negative 4x cube sin x squared plus 1. Okey, betul? Kemudian teruskan 2x cos. Okey, kemudian yang terakhir 4x cube y. Okey, kalau kita tengok sini, ya ini memang salah, akan jadi kosong. Sekarang ni kita tak nampak bayang pun macam mana nak dapat kosong ni. Jadi kita kena tengok balik. Yang ini sama dengan apa tadi? Tu sama apa? Tengok balik soalan asal. What? Yes, nampak. Jadi kena hati-hati ya. Kita tengok macam mana boleh kosong ni. Rupanya kadang-kadang dia kaitkan dengan punca soalan. Rupanya kita kena tambah lagi. Rupanya negative 4x cube. Yang ini dia sama dengan y. Ini sebenarnya dia sama dengan y. Okay, jadi kita boleh tulis y tambah 4x cube y. Baru kita tulis kosong. Saya tengok ramai yang suka tulis. Bila nak show ni, dia suruh show ni sama kosong. Terus kamu buat equals to zero. Kemudian proses bergerak kiri kanan. Kiri proses dapat kosong. Kosong sama dengan kosong. Jangan tunjuk macam tu. Kalau kita nak show, ingat bila kita nak show ni, dia ada dua kaedah je. Show ni yang pertama, start from left hand side. Buktikan dapat tak sebelah kanan. Kalau dapat maka berjaya. Ataupun kadang-kadang soalan kita boleh gunakan daripada kanan. Dapat tak kiri? Itu je cara dia. Dia tak boleh bergerak kiri kanan serentak. Okay? So kena pilih. You nak start daripada kiri ke kanan?
Kalau untuk salah ni lebih sesuai start daripada kiri. Okey, so dapatlah, berjaya lah kita tunjukkan shown. Okey, settle. Jadi kena ingatlah gradient ni. Okey, gradient. Gradient ni dia sama dengan dy dx, sama. Maksud yang sama. Kadang soalan ni guna istilah gradient. So jangan heran lah ni. Ni maksud dia adalah dy dx. Okey, kemudian kita ada curve x exponent xy equals to exponent 2x minus exponent 3y at point 0, 0. Ini kita akan gunakan kemudianlah. Okey, maknanya sekarang kita akan tengok kita punya variable kita ada x dan y saja. X dan y, maka tak payah guna chain rule. Kita boleh differentiate terus. Cuma kena hati-hatilah. Ya, ni fungsi yang pertama, ni fungsi yang kedua. Okay, maknanya untuk differentiate sebelah kiri ni, dia tak boleh differentiate terus, mesti melalui product rule. So guna lagi product rule. Dia ni sepanjangnya x, ini exponent xy. Okey, sebenarnya kalau kita nak differentiate yang ni, ini mesti melalui product rule lagi. Ha, kan canggih tu. Jadi nak dapatkan yang exponent ni, yang ni xy 1 dengan dy dx, kemudian cross multiply. Okey, maknanya untuk yang pertama ni okeylah, yang pertama settle. Yang kedua, differentiate exponent, differentiate kuasa, tapi mesti melalui product rule. Ha, ni yang baru ni. So kita akan ambil x dy, sorry bukan x, kita akan ambil y, y dulu. So y, satu darab y lah, y. Okey, y, kemudian x tambah dengan x dy dx, x dy dx. Ini tadi apa tadi, y, y. Okey, kemudian jangan lupa kita ada exponent xy. Maknanya yang ni pertama kita akan differentiate kuasa tapi gunakan product rule. So dapat yang ni y tambah xy. Okey, jadi untuk sebelah kiri ni, untuk sebelah kiri kita akan dapat, okey, so exponent darab 1 exponent xy, kemudian tambah dengan x darab y tambah x dy dx dx, kemudian exponent xy. Okey, ini untuk sebelah kiri. Sebelah kanan kita differentiate macam biasa je, 2x tolak 3 dy dx. Ha, nampak? Kan kompleks sangat ni. Okey, macam tu kita punya ni gradient. Soalan nak cari gradient. Okey. Okey, kemudian kita kalau rajin kita simplify lah. Sebab soalan dia cuma nak tahu apa? Find the gradient of the curve at x 0 y 0. Okey. Maknanya kita, dia bukan tanya find dy dx. Jadi kita boleh buat terus. Kalau kita dah rasa macam kompleks sangat, kita ganti terus. Ini akan jadi e kuasa kosong tambah, ni akan dapat kosong pun ni. Kosong. Settle, senang. Yang ini akan dapat 2 e kuasa kosong tolak 3 dy dx e kuasa kosong. Okay, ha, so ini 1 sama dengan 2 tolak 3 dy dx. Soalan nak tanya dy dx, gradient. So 3 dy dx equals to 1. 2 tolak 1. So dy dx equals to 1 over theta. Selesai. Maksud dia gradient, tulis dah balik, gradient equals to 1 over theta. Dah selesai. Okay, jadi kalau kita tengok masa kita definisi ni kompleks sangat, ni kompleks sangat ni, kita jangan buang masa jadikan dy dx ni sebagai tajuk. Sebab soalan nak nilai je kan. Jadi terus kita gunakan maklumat titik ni, kita ganti terus. Bila kita ganti terus, jadi dengan mudah kita akan dapat dy dx. So dalam exam nanti kita kena tengok perlu tak kita buat sampai habis dy dx pun. Kalau setakat nak nilai je, tak payah kita simplify kan.
Maknanya sampai sini tak payah simplify. Masuk ke nilai je. Kecuali kalau soalan dia first find the dy dx. Ah, maksud dia kita kena proses sampai lah dapat dy dx. Okey. Kemudian hence find the value. Ah, maknanya baru kita ganti. Kalau macam tu soalan dia yang pertama kena buat dy dx sampai habis. Betul. Kemudian baru ganti. Tapi untuk soalan ni dia nak nilai je. Okey. Ah, jadi untuk yang step ni tak payah kita jadikan dy dx sebagai tajuk. Proses dia gantikan nilai. Okey, boleh faham?